ngeprank. Emang uya-uya doang yang bisa ngeprank. Kasar seturunan. Dir. Duh, Dir tulisannya gimana ya? Isinya apa ya? Kepada yang ter... pusing. Loh, kata-katanya apa ya? Minta bantuan siapa ini? Sule nih. Ayo, next scene! Siapkan! Kang Sule, ini ada video call dari Abah. Halo, Bah. Halo, Le. Loh, kok manyun? Kenapa, Abah? Abah lagi pusing nih, Le. Kalau pusing minum obat, tuh suruh si Ujang beli obat. Bukan pusing kepala, Le. Tapi Abah pusing, muter otak nih buat kata-kata. Gimana ya? Abah lagi cari kata-kata buat bikin surat, surat cinta, Le. Surat cinta? Surat cinta buat siapa, Bah? Bah, halo? Kok diem? Bah? Ah, reconnection ini. Malah mati lagi. Apanya si Abah ya? Surat cinta buat siapa ya? Teh Putri ya? Iya, Mbak Putri katanya mau ngirim surat. Oh ya udah tuh, saya panggilin dulu Teh Putrinya ya. Iya. Tapi punten nih, Pak. Keluar dulu, saya mau tutup dulu pintu. Mang Ujang, tunggu. Ini dia Teh Putrinya. Teh, ini Teh ada... Iya, udah tahu kurir kan. Pak, ini suratnya. Oh, iya. Untuk alamatnya udah dikirim ke WA. Oh iya, Pak. Sudah ada. Tapi Mbak, udah kembaliannya untuk Bapak aja. Makasih ya. Oh, pakai kurir ya. Oke. Nanti kalau suratnya sudah selesai, kirim via kurir. Oh, Sule mana lagi nih? Katanya mau ngemail. Mbak, ngapain? Main PUBG, PUBG. Iya. Aduh, mana lagi nih Sule nih? Oh iya, Bah. Ya. Dariku yang mencintaimu. Beres. Tinggal tanda tangan Rizky Pepian. Beres, makasih ya, Le, atas contoh kiriman surat cintanya. Beres nih. Kirim surat ini. Kemana, Pak? Ke kurir yang tadi. Itu kurir yang tadi yang kirim surat Putri. Udah, alamatnya samain aja. Udah sana. Atuh, Pak, udah pergi, Pak. Udah jauh kurir yang itu, mah. Pikir, atuh, kalau udah jauh. Kan tinggal ditelepon. Lu minta nomornya sama Putri. Udah sana. Tapi ingat. Ini rahasia. Rahasia? Jangan kenceng-kenceng dong. Ya ini teh apa isinya? Ini adalah bentuk kasih sayang dari seorang kakek untuk cucunya yang lagi jatuh cinta. Udah, sana kasih kurir. Ongkos kirimnya tuh, Bah. Pakai duit lo dulu, ntar diganti ya. Sama keluarga lo. Bah, kok ini suratnya basah banget, Bah? Abis kecemplung. Oh, bukan. Itu ludah Abah. Teh! Teh Putri! Tunggu! Eh! Astagfirullahaladzim, Jang! Lu gimana sih, Jang? Kenapa? Ini pagar lu terjang-terjang aja. Aduh, gak apa-apa, Jang. Aduh, itu Teh Putri mau kemana? Mau kuliah katanya.
HP-nya? Udah ketemu belum? Udah. Begitu ketemu HP-nya, langsung dia pergi. Ini. Apaan sih? Apaan ini? Surat. Surat? Surat dari siapa? Pak Odo. Pak Odo. Lior. Surat dari Abah Odo. Ada-ada aja si Abah, pakai bikin-bikin surat lagi. Jadi penasaran gua. Buat kamu yang ku kagumi. Aduh, beneran ini. Apa lagi nih? Maaf, aku terpaksa bicara lewat surat ini. Karena kalau di depan kamu, aku selalu gugup. Tak bisa mengkontrol diriku hingga mungkin banyak membuat tingkah yang aneh di matamu. Abah, tingkah aneh? Ya sering sih, emang sering banget tingkahnya aneh. Ngapain sih lu nelpon-nelpon gue, Yun? Udah, lu urusin aja Kang Sule. Kasih makan yang bener, jangan lupa vitaminnya juga dikasih. Iya, Pok. Cinta cuma mau nanya, kok udah masak belum? Udah, gue udah masak. Gue harus pake diajarin. Yuyun ya? Ngapain, Abah? Coba, gue mau ngomong sama Yuyun. Gapapa, dia lagi kerja. Udah sih, Abah, ganggu-ganggu aja. Itu dia, pengen tahu kerjanya sama si Sule gimana. Udah sini. Ih, paling gitu-gitu aja sih, Abah. Udah bentar. Ih, kagak usah. Eh, sini. Abah. Bentar. Jangan, Abah. Udah bentar. Halo? Halo? Mau ngomong sama si Yuyun. Tapi kan ini teleponnya sekarang. Ya gak apa-apa, bentar. Eh, itu masak apaan? Ya Allah. Aduh. Halo, Yun. Halo. Tuh, kan. Mati udah. Apa? Astagfirullahaladzim. Kayaknya dia musuhin gue banget. Dia benci kali sama gue ya? Kalau kata orang mah benci teh. Benih cinta kayaknya musuhin terus padahal mah lagi cari perhatian kamu. Amit-amit. Enggak. Ih. Apaan sih? Ih, anget sih. Ah. Penasaran. Kayak gini aja. Maka izinkan melalui surat ini aku mencurahkan isi hatiku bahwa selama ini aku memendam perasaan yang sekarang tak sanggup lagi aku tahan. Wahai pujaan hatiku, ketahuilah aku cinta padamu. Kompres ini mana? Ini lo. Gimana surat gua? Udah lu kasih? Udah bah, udah beres pokoknya mah. Sama kurir kan? Sama si Sari kalau nggak salah mah. Udah ah, puyeng bah. Waduh, bahaya ini. Bisa-bisa si Sari GR sama gua nih. Nihil, gua melewat. Iya malah bah. Itu kira katanya mau lewat. Lengos ke sini, saya ke sini. Aduh, turunan. Ketularan. Aduh, ya ampun bang, beneran. Ini suratnya mau juga gue pegang. Hah? Serius, Rosa?